Infanta Maria Francisca Putri Tunggal Duke and Duchess of Braganza menikah di Istana Mafra. Kerajaan Portugal menggelar pernikahan kerajaan setelah 25 tahun. Infanta Maria Francisca de Branca Duchess of Coimbra akhirnya menikah dengan kekasihnya, pengacara Duarte de Sousa Rajo Martin, dalam pernikahan kerajaan Portugis setelah lebih dari 25 tahun. Putri Tunggal Duke and Duchess of Braganza bertunangan di tahun lalu setelah pertama kalinya dikabarkan dengan pacarnya tahun 2019 lalu. Upacara mewah mereka diadakan pada hari Sabtu, 7 Oktober 2023 lalu di Biara Mafra. Keduanya tampak bahagia saat melangkah keluar bersama untuk menyapa tamu-tamu yang hadir. Penampilannya sangat elegan. Ia mengenakan gaun pengantin bernuansa gading. Putri Maria sangat anggun dengan menampilkan garis leher berbentuk huruf A, sementara roknya menjuntai panjang membentuk ekor di belakangnya. Untuk mendukung penampilannya, Putri Maria mengenakan aksesoris. Ia mengenakan tiara berhiaskan berlian dan anting-anting besar. Rambutnya ditata dengan sanggul. Sementara itu pasangannya Duarte yang saat itu berumur 31 tahun tampak tersenyum bahagia. Ia mengenakan setelan jas elegan dengan celana panjang bergaris dan rompi crepe yang sangat serasi. Ia tampil dengan setelan jas hitam pas dan dipadukan dengan dasi nuansa biru tua. Banyak tamu undangan yang hadir termasuk anggota keluarga kerajaan asing serta sosialita. Dilanjutkan dengan perayaan di malam hari termasuk festival dan resepsi koktail. Kemudian pesta diakhiri dengan makan malam di rumah Duke and Duchess di Sintra, Lisbon. Putri Maria mengenakan dua gaun pengantin untuk acara pernikahannya. Gaun yang dibuat oleh desainer Lucia Du Nascimento. Ia juga mengenakan tiara berlian Ratu Emily, Ratu terakhir Portugal. Ini adalah pernikahan kerajaan Portugis pertama dalam lebih dari seperempat abad. Duarte mengaku bahwa ia bermaksud untuk tetap berada di belakang layar, sementara istrinya yang dijuluki Chica yang akan muncul di depan publik. Pasangan ini tampak sangat bahagia dan bersemangat di hari pernikahan mereka. Ketika Putri Maria dipertemukan kembali dengan ayahnya, ia tampak terharu. Putri Maria juga diharapkan segera pindah ke London bersama suaminya. Maria dan suaminya Duarte mulai berpacaran ketika tahun 2019. Mereka bertemu di sebuah pesta. Duarte melamar Maria akhir tahun lalu di Gunung Ramelau Timur-Timur. Pada akhir tahun, pengantin baru ini rencananya akan pindah ke London karena Duarte akan terus bekerja di firma hukum. Di antara para tamu undangan hadir juga Putri Miriam Al-Ghazi dari Yordania, Pangeran Sebastian, Putri Sibila, Pangeran Philip dan Putri Isabel, serta bangsawan lainnya. Maria Francisca adalah putri tunggal dari Duke and Duchess of Braganza. Ayahnya Duarte Pio adalah pewaris tahta Portugis yang sudah tidak ada lagi, dan kepala bangsa Braganza. Nikahan kerajaan terakhir adalah pernikahan orang tua Maria Francisca pada tahun 1995. Kedua saudaranya belum nikah.